Bareskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan seorang pria yang diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada salah satu tamu hotel kapsul Bobo Box Tanah Abang Jakarta Pusat dengan cara merekam diam-diam saat korban sedang berada di kamar mandi. Kepolisian setempat mengetahui kejadian ini berdasarkan laporan warga telah beredar video rekaman tamu hotel sedang berada di kamar mandi. Jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, kami mengetahui dari beberapa platform media sosial bahwa telah terjadi adanya dugaan perekaman tanpa izin dari seseorang di salah satu hotel di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian kami hubungi korban dan pihak hotel, akhirnya di tanggal 14 Mei ini sudah dilakukan pembuatan laporan polisi. Untuk saksi dari pihak korban maupun pihak hotel sudah kami minta keterangan, dan juga kami juga sudah melakukan klarifikasi juga terhadap orang yang diduga sebagai yang melakukan. Saat ini prosesnya masih proses lidik ya, nanti apabila memang alat buktinya sudah cukup kita akan naikkan sidik, bahkan nanti kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status tersangka. Nah, tetapi saat ini karena masih awal, jadi kami masih melakukan pengumpulan dulu keterangan-keterangan saksi maupun pengumpulan barang bukti. Tim Liputan Seleb News ID melaporkan.